Dari Sukabumi, Jawa Barat, kita akan goes ke Pelabuhan Ratu sambil mengintip apa saja yang menarik di rute sepanjang 70-an kilometer nanti. Untuk trek ini, sepertinya sepeda gunung paling pas. Cuma mataharinya agak panas nih. Hati-hati dan sabar sangat penting kalau sedang goes di jalan raya. Hai, tunggu. Sekarang saya di Cikidang. Kita menuju Pelabuhan Ratu. Ini kurang lebih 40 km dari posisinya sekarang. Kita akan lihat, nyoba perjalanan ke Pelabuhan Ratu pakai sepeda. Kira-kira akan ada apa aja di tengah jalan nanti. Yuk, ikutin ya. Hebron, alas. Trek awal Cikidang lumayan enak. Goes ke Pelabuhan Ratu sendirian kayaknya nggak seru ya. Siapa yang bakal nemenin? Nanti kita akan lihat. Nah, itu mereka. Pak Asep and the Gang. Apa kabar? Apa kabar? Kemana aja ini dari tadi nih? Maaf ya. Capek ya? Enggak, bagus, bagus, Anas, bagus. Maaf, maaf, maaf. Iya. Ini, sekarang udah siap ya semuanya, Pak ya? Siap. Ini kita mau ke Pelabuhan Ratu. Boleh, boleh, boleh. Gimana ya. Nih kira-kira treknya, Pak? Boleh yang trek yang kita pertama kita ngambil itu aja, Banggi, biar enak, biar kita ada suasana bagus lah. Kita on road dulu aja ya. On road, oke. Okay. Ya. Off-roadnya ada dong. Mana? Off-roadnya ada, nanti kita ada di kebun sawit. Oke, siap yuk. Ayo. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Mau off-road sekarang di sini bisa nggak? Coba bisa. Lihat dulu ya. Di sini. Wah, bisa kan? Ini kayaknya bagus nih, Pak. Coba. Kalau mau nyoba boleh. Wah, boleh nih single track. Ayo, coba Bapak duluan. Terus, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesin. Kebun teh ini jalurnya single track, jadi keseimbangan tubuh harus terus terjaga. Kalau rame-rame gini, harus pinter jaga jarak, biar nggak saling nabrak. Keluar dari kebun teh, saya mau nyoba masuk trek sawit. Trek yang sawit? Ya. Aman nggak sih, Pak? Abis hujan soalnya. Nggak, aman, aman. Saya jaman aman. Wah, memasuki trek off-road dibutuhkan kemampuan handling sepeda yang baik, biar nggak jatuh. Apalagi habis hujan, tanah merah jadi licin, dan ban sepeda jadi donat. Resiko jatuhnya lebih besar. Tuh kan, baru juga dibilangin, ada yang jatuh. Akhirnya sampai juga di Kaldera, salah satu operator arung jeram di kawasan Citarik. Pas nih waktunya, belum terlalu sore. Habis goes, seru juga sepertinya arung jeram. Udah panas-panasan tadi, sekarang sudah di Citarik. Kita nyobain arung jeram di sungai Citarik. Lihat ini. Kita pakai pengaman dulu. Siap, Bang Asep? Siap. Oke. Sip. Siap ya semuanya ya? Yuk. Ya. Oke. Semangat, 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 semangat. Dulu maju dari depan tadi ke belakang. Satu, dua, dua. Thank you.
Oh iya, pilihan trek rafting di kaldera ini mulai dari 5 km sampai yang terjauh 17 km. Endingnya di Pelabuhan Ratu. Ya lumayan jauh juga, makan waktu 4 jam dan kalau yang terpendek itu cuma 2 jam. Aduh, sekarang kita mau lanjut lagi kan? Harus lanjut, kita kan masih perjalanan, masih jauh. Kita ada yang lain-lainnya ke Pelabuhan Ratu. Oh, iya, bisa yang lainnya, ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Serunya berarung jeram, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Karena masih ada kurang lebih 17 kilo lagi perjalanan menuju pantai Pelabuhan Ratu. Nah, ini dia yang saya cari. Benar kan? Pantainya indah. Di beberapa titik, pantai Pelabuhan Ratu sering jadi incaran para surfer alias peselancar. Karena ombak yang stabil dan lumayan tinggi. Nah, biasanya pantai ini ramai para surfer di bulan Mei. Kepercayaan masyarakat sekitar Pelabuhan Ratu terhadap mistik masih sangat kental, terutama dengan legenda Nyi Roro Kidul. Bahkan, ada satu kamar khusus di sebuah hotel di Pelabuhan Ratu yang disediakan untuk Kanjeng Ratu Pantai Selatan, di kamar 308. Banyak warga yang datang untuk sekedar meditasi atau berdoa di sini. Masyarakat yang percaya, tiap tahunnya masih sering mengadakan ritual seperti ngabumbang dan larung saji. Kalau larung saji itu mereka membuang ya, ke laut ya? Ke laut ya. Menyeburkan diri ke laut gitu? Enggak, ada barang-barang. Oh ada barang-barang, sebuah... oke ada barang-barang yang dibuang ke laut. Oke, kita jalan lagi ya? Siap. Sip, yuk jalan dulu. Ini lumayan susah nih Pak, kalau di pasir ini. Oke, cukup dengan legendanya, jalan masih panjang yang harus ditempuh. Ada beberapa tanjakan juga yang harus dilewatin. Lumayan ngos-ngosan. Kalau mau nanjak, pindah ke gigi paling ringan, gigi yang paling besar. Jadi, tenaga yang terbuang tidak banyak. Nah, kalau mau turun, baru diganti ke gigi kecil, gigi berat untuk nambah speed atau kecepatan. Dari Pantai Karanghau ini masih ada 10 km lagi yang harus ditempuh menuju Cisolok. Pelabuhan Ratu ini punya pantai sepanjang 117 km yang bagus ya Pak ya? Tapi belum semuanya terjamah. Nah ini salah satu yang sudah dikelola dengan dengan lumayan. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu gitu. Wisatawan. Ya. Wow, 77 km total perjalanan. Ya, kurang lebih 6 jam goes lah. Akhirnya saya sampai di TPI Cisolok. Nice, panjang tayang tradisional. Ya, sehat lah. Aduh. Capek. Punten, Pak. Ganggu. Pak, mau ikutan dong. Biasanya, Pak, sehari itu kalau ngelaut dapat banyak ikannya berapa, Pak? Ya, kalau kadang-kadang dapat... Mablo, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang kosong juga? Ya. Terus kalau... Belum tentu kan. Nggak tentu ya Pak ya. Nah sekarang nih saya mau makan nih Pak, saya mau makan ikan. Gimana nih caranya nih? Beli aja di TPI. TPI aja ada yang jual ya? Sekarang nggak ada yang laut nih siang ini ya? Sayang sekali. Padahal tadinya saya mau ikutan narik jala. Tapi nggak ada. Terus saya mau yang enak buat dibakar mana ya kira-kira ya? Ini nih, ikan ini. Salem ya. Yaudah nih salemnya, kilo berapa? Bawa aja dua lah. Bawa aja yakin? Ya, yakin. Waduh, ntar nggak? Nggak, mumpung masih segar. Mumpung segar ya. Lumayan nih, abis goes panas-panasan dapat dua salem. Ya. Bawa nih bener? Iya, bawa. Yakin? Yakin. Siapa namanya? Mang Rijal. Mang Rijal. Udah dapet ikannya nggak tahu namanya. Oke, terima kasih ya. Iya. Yuk, bakar-bakar. Per tahun, nelayan Cisolok bisa memproduksi ikan hasil tangkapan mencapai 480-an ton. Ini 5% dari total produksi tangkapan ikan laut sekabupaten Sukabumi. I'm so glad you have a one-track mind like me.
Abis ini jangan ada dekat-dekat saya ya ngomongnya ya. Bau Nikmat sekali rasanya, perjalanan kali ini cukup melelahkan, panas sampai hujan, tapi semuanya gak sia-sia. Pantai ini, ombaknya luar biasa indah.